Dodo mana sih? Kok lama sekali belum datang-datang? Halo, Bintan. Wah. Oh, Dodo. Bintan tahu nih makanan fermentasinya. Oh. Apa coba? Kesukaan Bintan ternyata. Ternyata adalah tempe. Wah, benar. Selamat untuk Bintan. Tempe itu fermentasi dari biji kedelai. Fermentasi dari biji kedelai, teman-teman ya. Walaupun dia makanan fermentasi, tapi banyak sekali loh yang doyan. Bintan aja doyan. Bintan apa lagi? Kalau mama sudah masak tempe, wah, Bintan nggak sabar menyantapnya. Kok jadi lapar ya? Tempe itu makanan fermentasi dari Indonesia, Bintan. Indonesia memang hopang ya. Membuat makanannya tuh enak-enak dan banyak manfaatnya. Bener banget tuh. Tempe itu apa yang tinggi ya? Oh, proteinnya tinggi. Oh, selain itu yang pasti tempe itu murah ya kan? Murah, meriah, enak. Sepertinya Dodo tahu banyak ya soal tempe. Berarti tahu dong bahasa Mandarinnya. Waduh, gimana ya daripada salah nih ya? Bagaimana kalau kita tanya Los aja? Bilang aja nggak tahu. Los, apa ya bahasa Mandarin dari tempe? Lausnya juga suka sekali lo makan tempe. Yuk kita belajar bahasa Mandarin dari tempe. Tempe, tianpe. Tempe, tianpe. Tempe, tianpe. Teman-teman, ucapkan bersama kami. Ya. Tempe, tianpe. Sekali lagi ya, tempe, tianpe. Tempe, tianpe. Tempe, tianpe. Yuk kita ulangi sekali lagi. Tempe, tianpe. Tempe, tianpe. Tempe, tianpe. Wah, anak-anak haopang. Kita ucapkan sekali lagi bersama-sama. Tempe, tianpe. Tempe, tianpe. Tempe, tianpe. Tempe, tianpe. Tempe, tianpe. Terima kasih Dodo ya dan teman-teman sudah menemani Bintan belajar bahasa Mandarin hari ini. Teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Kita pamit dulu, dadah. Dadah.